Setelah lama bungkam terkait alasan batal nikah dengan Aditya Yusman, tiba-tiba Ayu Ting Ting membongkar penyebab ia gagal menikah untuk yang kedua kali. Diketahui, beberapa waktu lalu Ayu Ting Ting batal nikah dengan Aditya Yusman. Alasan batal nikah dengan Aditya Yusman tersebut disampaikan Ayu Ting Ting melalui kanal YouTube Kiss You TV, Minggu 25 September 2022. Dalam kesempatan tersebut, Ayu Ting Ting berbincang dengan rekan sesama artis, Dicky Divay. Mulanya, pelantun alamat palsu ini berbincang soal alasan Dicky yang lebih memilih karir dibandingkan teman. Dia beralasan karena kini dia memiliki seorang istri yang harus dinafkahi. Ayu Ting Ting pun membenarkan hal tersebut, akan tetapi dirinya tiba-tiba menyangkut pautkan perbincangan mereka dengan masa lalunya. Dia bahkan diduga menyentil sang mantan kekasih, Aditya Yusman. Pengakuan tersebut langsung membuat Dicky Divay kaget. Tetapi sambil tertawa, dirinya meminta Ayu Ting Ting untuk tidak buru-buru menikah. Ayu Ting Ting pun bercanda soal cara mendapatkan jodoh.